Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku dimanapun anda berada, lama gak upload. Ditunggu dulur-dulur uploadan terbaru, tapi masih beberapa hari kena virus pilek. Alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali dulur. Ini mau upload tunggangan baru anak. Mau review dulu, ini jane sudah jadi beberapa hari yang lalu, tapi hari ini mau kita ulik-ulik speknya, rangkanya, kaki-kakinya ini. Tapi ini buat anak mana itu ya, check it out. Ya ini dia, ini yang dulu pernah saya upload kayaknya. Tapi ini hari ini mau ganti knalpot. Ini kemarin baru beli di Tegal, Norifumi lokal. Nanti kita review kualitas knalpotnya ya. Ini PNP Bebek Gestrek GTX. Tapi ini lumayan bagus kalau kita lihat ini. Kalau biasanya saya beli itu ininya stiker kertas, tapi ini plat ya, kayak seng gitu. Nah, dan ini di repet, dan ini di ujungnya. Nah, seperti ini. Mana? Nah, ini ujungnya. Ini untuk silencernya ya. Untuk harganya kisaran 150.000. Dan ini untuk gulu banyaknya. Mudah-mudahan PNP pun N-play pun N-play. Bohong, plug and play. Plug and play. Duh, dingan ini. Oh ini. Ini dapat kancingan dua. Oke, sebelum kita pasang ini mau tak review dulu. Ini basicnya Jupiter Robot tahun 2011. Ini yang dirubah apa saja, yang jelas rangka ya. Rangkanya ditekuk ke atas. Kemudian ini pakai konsep KX85. Kita mulai dari depan. Untuk bannya kita pakai ban Mio ring 14. Ya, ukuran bannya berapa? Ukuran ban mana ukuran? Nah, 80/90. Untuk skoknya ini ori punya Ethander. Terus racer, ini setangnya pro taper bekas punya Mas Bondet. Ini habis jatuh-jatuh keliling gunung sepulau Jawa. Terus ininya tetap punya Jupiter, tapi ininya punyanya Thunder. Ini kita beli punya KLX di sini. Punya Jupiter atau Fish sama. Terus untuk mesinnya ini ya bengkel. Terus ini armnya, arm custom atau buat sendiri dari Made in Baron MX. Ini armnya. Terus monosoknya pakai ori Mega Pro Mono. Ya, ori Mega Pro Mono itu untuk belakangnya seperti itu. Dan ring belakang pakai ring 14 juga, ukuran 100/80. Tromolnya masih Jupiter. Nih. Ini penampakannya. Penampakannya seperti ini. Kalau mau dengar suaranya seperti ini. Nah.
suaranya penak tapi looknya elek ini. Knalpotnya mau saya ganti biar rotok bersih gitu ya. Tetap ikutin terus channel saya dan jangan lupa subscribe lur ya. Ini. Ya, kalau lihat ini kualitasnya sebentar. Nah, ini ya kualitasnya. Jadi ini ada 3 sambungan di silindernya. Di sini pedotan. Ini pedotan ya. Seperti itulah. 1, 2 sama silinder 1 berarti ya 3. Oke. Kita pasang, kualitasnya seperti ini. Norifumi Purbalingga. Ini ujungnya. Lihat ya. Lumayan. Silindernya tadi. Ini silindernya lumayan. Nanti kita lihat suaranya seperti apa. Ada tulisannya. GTX Pro Norifumi. Ya, ini ya jadinya si Hejo Trail punya putri saya. Sudah ganti knalpot. Ini penampakannya memang rotok jentar, saya heran juga ini kok rotok jentar ya. Gak apa-apa wes, tapi like suaranya kurang memuaskan nih kalau mau dengar suaranya. Oke, jadi itu ya video kita hari ini. Kita lanjut besok, ada project Mega Pro sama ada Jupiter MX di bengkel. Besok mau saya review yang apa itu, yang MX sudah 80%, yang Mega Pro hari ini sudah terkumpul semua partnya. Kita jumpa besok di bengkel Baron MX. Jangan lupa subscribe. Oke. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih karena waktu sudah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.